Kebiasaan emang. Gue sering lihat dia ngepel. Kalau ngepel nggak diperes dulu, pantesan itu banjir di mana-mana. Jangan sok tahu ya. Kalau ngepel diperes. Kalau lo nggak peres, namanya ngeguyur. Mandi itu namanya. Gue sering bilangin kata Ayu. Siapa? Saya takut Pak. Ini kan kantor polisi. Saya takut kena kasus pemerasan. Bilang gitu. Oh karena diperes. Ya, ya maafin ya Pak Dika. Saya belum sampai ke sono. Saya belajar lagi. Tuh, lu lihat yuk. Gue jadi gak bisa. Ini pasti gara-gara ini nih, gara-gara nonton apa cowok-cowok drama Korea itu tuh Bu Ayu dari tadi. Iya dari tadi nih orang nih, nonton boy band. Gue lihat. Demen banget nonton Smash lu. Bukan. Udah gak ada. Emang boy band, emang Smash bukan boy band? Benar. Ya. Salah gue di mana sih? Ayu mah nontonnya BTS. Iya benar. Sabtu dan Minggu. Ya. Jangan handphone mulu. Dari sekarang, kemarin gue perhatiin ya. Ya takut banget. Pas briefing main handphone, sekarang syuting main handphone lu. Tuh. Eh kemarin ya, gue emang gue benar-benar gak sengaja gue main handphone, tiba-tiba lu nge-record. Dasar lu ular kadut. Lu ngadu-ngadu di grup ya main handphone. Gue bukan ngadu-ngadu, kemarin kan emang kita meeting bareng. Iya. Kita sepakat kalau pas briefing udah gak ada lagi main handphone. Ya. Sekarang lu syuting main handphone. Enggak nih, gue gak main tuh. Bukannya apa-apa, gue emang gak kasihan emang sama cowok-cowok BTS itu. Kenapa ditontonin lu kan itu joget, lu gak ada istirahatnya. Iya capek. Istirahat dulu ngapa? Benar. Orang mah ada waktunya makan. Bener yuk. Soalnya anak gue juga kan demen Korea ya. Iya. Ada jedanya yuk. Jadi kalau nonton BTS itu nah, udah habis gitu. Udah dimatiin. Nah pemainnya juga pada istirahat. Yuk break dulu. Lalu ya. Sampai terus-terus. Bisa. Nyanyi diulang-ulang ya? Iya ada di soma. Nah. Lu ulang lagi. Mau istirahat? Jadi. Iya. Jadi. Oh, jadi harus istirahat dulu. Istirahat. Saya boleh istirahat bentar ya? Saya mau kebledak dulu kayak Pak Dika. Kenapa lah? Kebledak. Ya ngaco ya kagak lah, Pak. Yang namanya orang lagi seneng, orang suka ya udah sih. Ngapa sih? Bilangin komandan lu kan jadi enggak fokus orang. Apa? Apa untungnya sih nonton begituan? Ya untunglah ini kan calon-calon suami saya ke depannya. Yalah, calon-calon suami. Siapa yang mau? Jawab amin kayak amin. Amin.